Kurama ini guys ya. Detailnya tuh benar-benar gila gitu. Dia punya satu muka doang, jadi kita langsung tutup aja pakai headpiece-nya. Wah ini gokil banget sih guys. Headpiece-nya aja gokil ya, cuma ini paint-nya, cat-nya agak kurang rapi di bagian atas, di bagian sini, but it's okay. Untuk mukanya kalian bisa lihat ya, ada percikan darah, dan ini matanya udah merah nih guys ya. Dia udah terkonsum oleh kekuatan dari cakra merah Kurama Ninetales. Ini jaketnya udah kebuka guys ya. Dia udah bener-bener marah banget nih. Dan di sekujur tubuhnya ini ada cakra-cakra gitu warna merah. Side printnya juga ada. Ini sih gokil banget sih guys. Tuh, belakangnya seperti ini. Detailnya bener-bener liar sekali ya, wild sekali. Wah ini yang paling keren justru. Yang dari semuanya ini yang paling keren guys. Favorit gua hari ini dia ya. Dan belum cukup sampai di situ, kita dapat aksesoris berupa ini guys. Tangan-tangan api nih. Ini mantep banget sih guys ya. Ini sih gokil sekali guys yang ini. The best one so far sih menurut gue. Gila, ini aksesorisnya mendukung sekali tuh. Kalian bisa lihat betapa kerennya. Gokil.